Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Jalan Lingkar Brebes Tegal sepanjang 17,4 km sudah selesai dan jalan ini dilengkapi dengan delapan jembatan di wilayah Brebes lima jembatan dan di wilayah Tegal tiga jembatan. Kehadiran jalan lingkar ini melengkapi struktur jaringan jalan nasional di Pantura dan juga melengkapi jaringan jalan di Tol Trans Jawa. Kita tahu kepadatan lalu lintas Kota Brebes, Kota Tegal sangat tinggi. Sejak dulu lalu lintas sangat padat, terutama menjelang mudik lebaran dan tahun baru serta hari-hari libur lainnya. Dengan beroperasinya Jalan Lingkar Brebes Tegal ini, ini akan diperkirakan akan mengurangi beban lalu lintas sebesar hingga 48 persen, memperlancar konektivitas dan membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Tegal dan kita tahu jalur Pantura ini merupakan jalur yang sangat penting untuk menunjang kelancaran, utamanya aktivitas mudik lebaran dan jalan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif untuk mudik lebaran agar perjalanan masyarakat untuk mudik lebih lancar dan lebih cepat sampai di tujuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Lingkar Berbes Tegal hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrigado.